datang di tutorial Blender Game Engine series yang pertama. Jadi di series ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat game menggunakan Blender. Jadi biasanya Blender itu dipakai buat membuat model-model 3D untuk game. Jadi kayak mau buat karakter, mau buat objek dan lain-lain. Ya, banyak sih sebenarnya engine-engine yang populer di Unity 3D, misalnya Construct 2 yang gratis-gratis, Unreal sekarang udah gratis, CryEngine udah gratis. Ya, banyak sih yang powerful, tapi apa, sebagian orang ya seperti saya mencari yang minimal codingnya. Saya agak lemah di coding, saya mau bikin game tapi nggak bisa coding, ya dikit lah dasar tapi nggak terlalu ya. Jadi saya pakai Blender. Nah, jadi intinya Blender bisa dipakai buat bikin game. Nah, gimana caranya nanti kita akan bahas di video-video yang selanjutnya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa setupnya dulu. Untuk yang pertama, step 1 untuk membuat game di Blender, pertama klik ini, ada box Blender Render ya, ini ganti ke Blender Game. Nah, apa, jadi untuk bisa menjalani, jadi biar gamenya itu bisa jalan harus diganti ke Blender Game. Wes, intinya gitu. Nah, yang kedua ini ada tulisan default, ini diklik tes. Nah, ini ada beberapa default layout lah istilahnya. Default layout ada untuk animasi, untuk composite, dan animasi untuk compositing, untuk motion tracking juga bisa, untuk scripting, wes banyak wes. Nah, kita ganti ke game logic ini. Oke. Okay. Nah, jadi di sini kita layout yang bakal kita pakai buat membuat game. Nah, ini yang untuk yang ini 3D view-nya. Jadi apa, scene kalau di Unity itu scene-nya lah istilahnya. Nah, jadi apa yang ada di sini itu yang bakal nanti keluar di game. Nah, terus yang di bawah ini namanya logic break. Jadi di Blender itu untuk membuat game di Blender kita pakai logic brick. Yang paling mudahnya logic brick, bisa pakai script, mau script di sini atau pakai logic brick. Nah, untuk penggunaan logic brick nanti akan dijelaskan di video selanjutnya untuk lebih jelasnya. Ya, mungkin itu saja untuk intro. Gak terlalu banyak yang dijelaskan. Sekian, sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye bye.